Apa teh mobil mau dijual? Kan sayang buat kerja. Ya gitu deh. Bisa bantuin masang teh? Udah gak apa-apa. Biar cakep dipit teh. Nih, makasih ya. Kasih teh ya, biar naik rezeki teh. Iya, amin. Alhamdulillah nih. Loh, Mbak Karin, kenapa mobil mau dijual? Sayang banget loh. Padahal kan, ini mobil baru dibeli. Ya, mau gimana lagi? Gue kan harus bayar penalti. Terus juga jumlahnya gak dikit loh itu. Mau gak mau gue harus jual aset gue. Eh, sabar ya teh ya. Allah tuh gak merem teh. Allah tuh ngelihat. Pokoknya teteh yang sabar, yang ikhlas. Rezeki mah gak kemana teh. Pasti bakalan ada. Kasih teh. Iya. Mari mbak. Yuk. Paling awkward nih kalau kehabisan obrolan kayak gini. Ini harus ngapain ya, biar gak diem-diem doang. Meni bingung, harus ngomong apa lagi ya sama Amai. Dengerin lagu. Maaf, nggak sengaja. Nggak apa-apa, ya mau apa tuh, pergi apa tuh, cari aja. Iya, tadi aku mau ini kan, nyari lagu Sunda. Duh, tapi aku juga nggak tahu sih, lagu Sunda tuh nyarinya di ini sih, nomor berapa sih siarannya? Lagu Sunda? Kenapa? Harus lagu Sunda? Eh, kamu orang Sunda, pasti suka lagu Sunda kan? Ya, iya sih, tapi saya emang suka lagu Sunda, tapi lagu lain juga suka, gak harus lagu Sunda juga. Terserah AA aja, mau dengerin lagu apa? Oh, ini lagu apa ya? Ini kali ini. Ah. Di AA apa ya abah saya? Hah? Gimana? Hah? Maksudnya tua gitu? Ya bukan kayak gitu, maksudnya abah saya juga seneng denger lagu kayak gini. Dulu pas masih kecil, abah kalau lagi di mobil dengerin lagu kayak gini. Sorry nih, nggak salah nyari lagu. Sorry kalau malah kamu jadi bikin sedih kayak gitu. Nggak maksud saya loh, buat bikin kamu keinget abah kamu. Iya, nggak, bukan kayak gitu, nggak apa-apa. Justru saya seneng. Saya sekarang berasa kayak lagi sama abah saya. Maksudnya agak ambigu ya. Iya. Nangkep. Ya terserah kamu sih mau berasa lagi sama bapak kamu atau sama kakek kamu juga ya, nggak masalah. Yang penting seenggaknya kamu bisa senyum. Karena aku lebih suka ngeliat kamu senyum kayak gitu. Maksudnya ya senyum gimana? Kan kita lebih seneng gitu kalau ngeliat orang tuh senyum ketimbang harus kayak pasang muka judes, marah, cemberut gitu kan. Iya. Coba lihat cemberut. Jelek kali. Si A apa jahat? Bagian mau aja disuruh-suruh. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.